Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dizali Stabilan. Pada hari ini akan bermulanya unit perkhemahan unit beruniform bagi tahun 2018 yang akan berlangsung selama 3 hari 2 malam bertempat di Unizam Meran, Setia Terengganu. Antara tujuan perkhemahan ini diadakan adalah untuk menambahkan sistem ketahanan badan serta dapat mendisiplinkan diri mereka semasa perkhemahan dengan mematuhi segala peraturan dan dapat menghadapi segala cabaran yang akan mendatang dengan adanya pengalaman semasa berkhemah. Tak ada pacak, tapi pacak tu cari orang. Sebab awak sudah hampir mati angin ke kemungkaran. Hei bang, pergi dulu lah. Assalamualaikum. Sekarang bersama saya ialah kem komander kita iaitu Cikgu Faridah binti Ibrahim. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pertama saya, apakah tujuan perkhemahan ini diadakan khas buat para pelajar? Okey, yang pertama ialah kita tengok tujuan untuk mengembangkan kemahiran pelajar dari segi kebolehan mengurus masa dengan tepat. Yang kedua, mendedahkan pelajar kepada kemahiran-kemahiran asas perkhemahan. Yang ketiga, melatih bakat kepimpinan yang ada pada pelajar tersebut. Seterusnya soalan saya, apakah pengejaran yang dapat saudara perolehi selama menjalani pengembangan unit beruniform selama 3 hari 2 malam ini? Yang pertama sekali, saya belajar bekerjasama. Bekerjasama ya. Kerana apa saya belajar bekerjasama? Contohnya, kami memasang khemah bersama. Kami memasak pun bersama. Sekian, saya Haziq. Dan saya Imran. Dari TUKSS Dizalis. Laporkan untuk Awani Junior. Astro Awani. Berita, segenap dimensi.